Koin kad ini adalah tempahan khas untuk UKM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Kembali lagi dalam channel saya. Pada semua subscriber saya ucapkan ribuan terima kasih. Mana yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang ke channel saya, Nasir Falak. Okey. Untuk video kali ini saya nak sehat lagi saya punya koleksi yang baru saya terima daripada tuan TMC ya. Truna Malaya Collection. Okey. Jom, kita sikit. Okey, tuan-tuan dan puan. Ini item yang saya dah terima tu . Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Salam persebatan, terima kasih daripada TNC. Wow, dapat free gift SDR sampul duit raya. Okey. Sampul duit raya Coca-Cola. Cantik. Terima kasih Tuan MC. Lepas tu, ada apa lagi? Tak ada lagi. Okey, ini dia. Pasti ya semua. Oh, sayang lah. Oh, dia tunggu kali. Pada belakang kan. Satu, dua. Okay, settle. Okay, ini adalah coin card nya. Ini adalah coin card yang khas untuk pelajar ataupun staff UKM lah . Packing ni lain daripada yang brand negara Malaysia keluarkan . Ni keluar khas untuk khas daripada UKM nya design. Cantik peringkat . Dalam muka dah RM1 . Nanti besar dia manjang . Betul spesifik teknikal dia ni sini teknikal dia jenis emas macam biasa lah emas nordic dengan emas dia sama kadar pusat dia 30 mm, berat dia 8.5 gram, tebalan dia 1.8, tempahan dia ada 10,000 keping . Tarikh dikeluarkan adalah 21 Ogos 2020. Okey, itu yang saya ada review juga yang ni, tapi yang daripada Bank Negara Malaysia punya. Ini daripada UKM nya. Ni apa ni? Oh, dia boleh okay, saya isi. Ni function dia. Kepak macam ni. Okey, kita letak. Terus boleh buat display. Kreatif. Sebab itulah universiti punya design ni. Kan? Cerdik kan? Orang universiti punya design. Hebat. Dia tak ada buka-buka lagi ni . So, keadaan macam ni, kalau tuan-tuan dan puan nak baca, tuan-tuan dan puan boleh tuan-tuan pause lah . Okay. Satu,
2 3. Kita tengok apa beza dia dengan yang Bank Negara Malaysia punya packing ya. Okey, ni Bank Negara Malaysia punya packing. Bank Negara Malaysia selalunya packing untuk coin card hal macam ni lah. Ada beza tak? Masa coin yang sama. Okay, coin yang sama. Okay, coin yang sama. Kalau yang Bank Negara Malaysia punya, dia punya keluaran ada 15,000 keping eh. Nah, kalau yang ni ada 10,000 keping saja. Okay. So, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan di pasaran numismatik. Okey. Sekiranya sudah masuk pasaran numismatik, memang akan harga tak sama dengan harga yang UKM jual. Okey, kena faham tu satu. Dan berita baiknya adalah di UKM shop ada lagi jual. So, boleh dapatkan. Sementara ini ada. Okey, tuan-tuan dan puan. Macam itulah itemnya eh. So, dapatkan sementara ini yang masih ada. Jika ianya dah dijual oleh kedai ataupun di kedai numismatik secara online ataupun fizikal, tak dapat lah, harga asal mahal lah. So dapatkan berada. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye bye.